Eh, lu juga harus ngeliat ya ini ya. Karena ini udah 4 tahun yang lalu. Cantik muka aku ini. Ini muka aku. Tuh, gimana orang enggak baper lo ini? Laper. Orang. Orang. Kiss you. Aigu aigu. Uri manende. Annyeonghaseyo, yeoreobun. Aigu. 너무 그리워요. Aduh, ngerti gak lu? Apaan tuh? Ya, gue bilang gue kangen banget. Udah lama banget kita gak berjumpa. Udah lama, emang iya? Ah, jorok. Nih kita pengen video reaction nih, Kisyu, hari ini nih. Udah lama banget, kita udah berapa bulan? Gak ada video reaction. Tahu nih. Beneran? Tahu nih. Tapi padahal banyak kan yang nonton video reaction? Iya. Berapa? Mayannya berapa? 300 mah aja. Oh iya iya iya. Iya 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 iya. Ya alhamdulillah dah, makanya kesian apa sama kita ini. 2023 biar tiap video mah minimal 500 yang nonton. Kesian, kesian apa, kesian. Janda kan nyari duit sendiri ini. Udah mau 10 tahun, ya Allah. Tepuk tangan dulu apa? Penonton! Kiss you, kali ini seperti tadi aku bilang, kita pengen video reaction. Video apakah yang akan kita kasih reaksi hari ini? Apa tuh? Gue gak usah bilang-bilang sama orangnya, gak apa-apa ya? Nah, gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah ya? Ya ada gue, kan ada gue juga di sini. Iya, ada muka gue. Karena ini udah lama banget kan. Ini tahun berapa? 4 years ago. Oh my god, 4 tahun yang lalu, ya Allah. Udah lama banget ini video. Ini jadi kita pengen reaction salah satu video klip. Video klip dari aku pastinya. Tapi aku di sini enggak nyanyi sendiri. Coba tebak. Tebak coba. Sama siapa? Tebak. Oke, Kisyu, sebelum kalian lihat reaksi dari aku nih, karena ini video klip udah lama banget dan aku memang gak pernah lihat sama sekali. Udah hampir 4 tahun juga dari video klip ini keluar. Gue cuma ngeliat pada saat video klip ini keluar dan sampai sekarang baru mau ngeliat lagi. Dan makanya kalau bisa like, share, comment, and subscribe. Kalau misalnya kalian pengen aku reaction video apa atau pengen bikin konten apa lagi ya Dan, boleh. Kalau ada video klip lucu, video-video lucu apapun itu, yang lucu-lucu, yang aneh, yang serem, bahkan ya, bahkan ntar kita bikin salah satu yang serem ya. Episode yang serem ya. Enggak, ini gue lagi ngelatih mata gue aja dah. Pokoknya kalian bisa kasih ide atau bisa langsung kirim ke Instagramnya Kisyu TV. Dan kali ini udah penasaran? Video klip siapa yang bakal kita lihat? Pasti ini orangnya nonton gak tawa-tawa senyum-senyum kalau dia nonton. Eh, lu juga harus ngeliat ya ini ya. Karena ini udah 4 tahun yang lalu. Lu wajib lihat betapa cantiknya gue. Air laut gak ada Garmin. Aduh. Udah, kita siap ya. Kali ini kita pengen reaction video klip aku bersama dengan Boy William dengan lagu yang berjudul Hanya Kamu. Ini adalah salah satu soundtrack di film kita berdua, yaitu Dimsum Martabak. Are you ready guys? Ready. Wih gila, ini dari awal aja pemandangannya udah laut cuy. Viewernya berapa tuh? 6,5 juta. Ah. Kita mulai. Lagunya sih enak, enak banget. Aku tuh ngelatih dia nyanyi tuh berapa lama ya? Enggak, dia sebenarnya udah bisa nyanyi, cuma dia gak pede. Dan dia maunya take vokal waktu itu bareng. Iya, emang harus bareng sih, karena supaya biar sinkron suaranya, biar tahu enaknya di mana. Karena ini lagunya duet kan. Tadinya pengen lagunya Setangkai Madu Merah. Gak dibicanda. Canda sayang, kita denger ya. Ih keren nih, dapet, kok bisa dapet ini ya? Ada matahari gini ya? Mata air harusnya nih, bagus ya. Keren loh ini asli apa enggak nih? Gue lupa. Ciela, pegangan tangan. Dia mau nyebrang loh. Aku ada tapi seperti. Muka gue gak berubah ya, karena gak ada yang dirubah emang. Tak ada saat kau tak ada. Tak aku ada seperti, tak ada saat kau tak ada. Maksudnya apa sih gue? Aku ada seperti yang berarti di sisiku. Ciela, cakep banget. Matanya ini loh, anak Depok ini. Anjay. Udah. Matanya ini loh. Dia punya mata nih. Baloncat, balompat gitu. Keren banget. Ini waktu itu inget banget. Ini yang make up pertama kali adalah JJ. Dia ikut waktu itu kita syuting di Edge Island kalau gak salah ya. Aduh, make up-nya juga. Karena kamu lah gemintang yang hingga setiap malam. Kau tak. Si
T-boy kurus banget nih. T-boy kurus banget waktu belum terlalu kaya. Enggak, kalau keluarganya mah udah kaya. Maksudnya nih kaya dia pribadi ya. Maksudnya dia mana kalau keluarganya mah dari dulu emang udah kaya. Dianya maksudnya lo. Masih kurus soalnya kayak masih makan kangkung sama telur dadar. Masih kecil banget dia, masih muda banget sih boy. Kalau aku tuh gak berubah ya, ini muka aku. Ini muka aku. Kok muka aku gak berubah? Kok aku tetap awet muda? Kalau boy kan di sini masih anak-anak ya kelihatan. Tapi sekarang kan mukanya agak lebih dewasa. Lebih ibaratnya tuh kalau bahasa halusnya tuh ya, tuirda ya. Ya. Agak lebih tua. Kalau aku kok muka aku enggak berubah, malah makin awet muda sekarang. Ih, keren loh. Ciela sesolatis. Gue inget banget nih. Pada saat lagi tiduran berdua gitu tuh. Kat. Cuman lo. Langsung kayak geli. Ini keren banget loh, pengambilan gambarnya juga bagus banget. Simpel, santai tapi keren gitu. Cantik muka aku ini. Ini muka aku. Oh, ya ampun. Kok cantik ini, gue kurus banget loh. Dulu gue pengen banget nih kayak gini lagi. 46 kilo nih berat badan gue, 45 atau 46. Ya? Sekarang gue belum nimbang kayak 50. Tuh boy masih muda banget. Bagus suara dia ya. Bisa sebenarnya dia nyanyi itu. Cuma dia gak pede. Jurang yang membentang antara kau dan aku. Si Ayu nih ya, Mat. Mana ya tadi? Takkan melebihi. Tuh padahal dekornya cuma di atas, dibagiin kayak tempat makan gitu, pakai bajunya kayak dress gitu, gaun dress, tapi enggak yang terlalu gaun gede gimana gitu. Simple gaun gitu. Terus kenapa si Ayu nih matanya menyeringit-ringit seperti itu? Karena itu memang pada saat diambil panas. Panas banget. Untung gue bukan orang yang keringetan parah ya. Jadi makeup tetap stay, tetap stabil. Jadi enggak ada keringat, cuman paling cuma kayak basah sedikit, enggak terlalu lepek gimana gitu. Cantik aku nih ya. Ya Allah, penempel banget kok banget. Aku boy. Nah, gue ingat banget nih pakai dress hitam ini, pakai baju hitam ini. Terus habis itu kita ada selesai photo session gitu. Photo sessionnya tuh di toilet gitu. Foto asal-asalan tapi di kayak di bathtub gitu sama boy berdua, ada yang gue sendiri, itu keren banget. Padahal foto cuma diambil asal-asalan doang tapi hasilnya keren. Keren banget, terus sama di kamar mandi. Ini benar-benar di Australia ya. Cantik aku nih ya. Tuh kan? Tuh gimana orang gak baper loh ini loh. Siapa yang baper? Orang. Orang. Kalau aku kan udah makan, jadi aku gak baper. Thank you. Cantik loh, pinter loh ini Ayu sama si boy ini. Tuh, bikin orang baper loh. Ya pasti gue geli banget, ada liputan. Apa, cuplikan filmnya gue apa sih, so cantik banget gue tuh. So sweet loh. Bersih ya, muda kali boy di sini ya mukanya ya. Muda loh dia loh. Ya pasti gak mau. Ada cuplikan filmnya Iko gue. Gak bisa sama-sama. Si Mona. Cukup itu bahagiaku. Menyatakan pada dunia.
gue ingat banget ya ini naik. Ini waktu naik apa sih pesawat, bukan apa sih ini namanya? Pesawat kecil gini nih, kayak baling-baling gini buat menuju kemana gitu. Naik, dia bilang gak takut, ih gila deh. Katanya sebelumnya bekas ada kecelakaan, kan takut ya, gila deh. Gue gak mau naik ginian cuma gara-gara kebutuhan syuting, gue dipaksa nih gara-gara si boy. Tuh, muka gue tegang banget. Ya Allah, sakit ketakutan, gak bisa dibohongin. Ayu nih ya, tuh matanya itu loh bermain Ayu nih. Cantik loh rambutnya kena angin-angin gitu loh, lundung-lundung liat kamera. Bagus ini video klip, simple tapi kelihatan mahal. Suaranya pun bagus, perpaduan. Kok muka boy mulu ya, muka guanya gak ada. Oh ada, bagus. Tuh. Keren loh ini di apa namanya, di boot in apa sih namanya, speed, bukan speed apa sih ini, apa sih namanya, apa itu, apa sih, di kapal, yacht. Gede bukan, itu gede enggak, yang kecil tapi enggak ya, apa sih sebutannya, semua orang juga bingung pak. Apa sih dia punya. Keren loh ini loh, tuh pemandangannya bagus walaupun panas terik ya. Tapi ini keren loh ini, bagus. Total ini. Bikin lagi apa ya? Ah, biasa. Iya, bagus loh. Cantik sih Ayu. Tuh, gimana gak baper sama nih anak berdua nih? Cintaku kepada. Tuh. Bagus loh ini, lihat, pemandangannya bagus, bukan orangnya, pemandangannya bagus, keren loh ini video clip, keren. Puas, bagus. Kareso, Subeso. Itu kan Indonesia ya, sekarang kita lihat, udah lama juga aku gak ngeliat video clip ini. Video clip Ayu Ting Ting dengan Kerem Chen, Apalah Cinta. Ini salah satu penyanyi di terkenal di Turki. Jadi kenapa bisa nyanyi lagu ini? Dulu lagu ini yang bawain adalah Tugbayurt, orang Turki. Gara-gara waktu itu gue nyanyi di Instagram, gue suka. Nah penciptanya langsung ngelirik, langsung ngehubungin tim manajemen. Jadi waktu itu sampai dibikin ulangnya lagi, dibikin duetnya lagi lagu ini di bahasa Indonesia kan juga. Kita lihat sekarang ya. Set 30 juta yang nonton. 37 juta yang nonton. Oh my god. Ini salah satu karya terbesar aku. Mudah-mudahan ntar bisa sama orang Korea ya. Amin ya Allah. Kabul jawab. Sumpah ya, ini yang paling aku suka di video ini di awal adalah nih. Bagian awal mulainya aja itu ada cermin ya pada saat pembuatan video klipnya ini, guys. Ini cermin, padahal biasa studio kosong, tapi dibikin gelap banget. Cuma dikasih pasir sedikit, cermin berdiri. Sama gue duduk, kata gue ini video klip gimana sih? Cuma begini doang, simple. Enggak taunya di depannya ada KRM-nya. Bagus banget hasilnya, lupa gue nih. Ini udah berapa tahun yang lalu ya? Kita lihat dulu ya. Apalah Cinta ini dibuat 3 tahun yang lalu. Baju, warna baju gue sama jaketnya KRM-nya itu dipadanin, disamain. Ekspresinya itu dia bisa nih ya, sutradaranya tuh Irem, namanya Irem, orang Turki. Semuanya kita semua produksi Turki, kita bikin video klip di sana seharian, dimulai dari pagi sampai malam, semuanya orang sana. Cuma tim aku doang berapa orang Indonesia. Dan kita di sana ruangannya itu bukan dikasih ruangan, tapi kita punya kayak bukan bus, karavan, sorry. Ya Allah, sampai lupa gue namanya karavan. Beuh. Ini dia bikin muka kebalik, muka gue di atas, muka Kerem Cem di bawah. Begini nih kebalik. Cakep banget si Irem, ya Allah. Udah gitu nih kan di zona suhunya lagi dingin ya. Jadi setiap kita mulai syuting, baju gue kan kemben-kemben mulu. Itu di depan gue pemanas tuh gede-gede semuanya. Aduh dinginnya ampun, kalau punya cowok enak gitu loh. Ya salam, kita ulang ya.
dia punya gradiasi gambar itu keren banget. Tuh padahal nih ya, tuh yang cuma di zet gitu doang, hitam putih cuma pakai lampu cahaya gini doang zet, tapi hasilnya luar biasa, berbayang. Aduh, ini yang paling cakep. Aduh, ini ada di detik ke-17. Gila, ini sih keren banget. Ekspresi muka gue tuh kayak udah gak bisa diulang. Dari sini dia mulai. Keren. Sedah. Ini video klip Turki emang luar biasa ini. Internasional. Udah dibalik. Ini skop matanya kelihatan sekali ya. Kalau di sini jelas banget ya. Di sini jelas sekali nih. Apakah yang terjadi? Kirain cewek juga ganteng banget. Ini yang perempuan Indonesia ini juga cantik kali nih. Tepuk tangan. Terus kayak di sana tuh ada lagi yang setnya dibikin kayak ring tinju. Tapi dipenuhin tali-tali, kata gue mau diadu tinju apa nih sama si Kirain cewek, katanya hasilnya keren banget. Masuk ke tali-tali jadi hubungannya tuh susah sulit. Bertali-tali susah mencapai ke sada. Ini masih versi Indonesia. Aduh si Ayu buka tali. Lu mau ngapain sih Yu? Balikin jemuran. Genrenya begini. Iya, memang genrenya seperti ini. Nah, musiknya seperti ini. Sebenarnya aslinya enggak. Aslinya musiknya ya musik Turki. Cuma karena ini kita paduin karena aku juga biar ada dangdutnya sedikit, terus juga ada karakter musik Indonesianya sedikit. Jadi kita semuanya kita mix. Arrangernya nih sama penciptanya itu keren banget, namanya Ender Çarbuker. Ini salah satu soundtrack drama Turki terkenal yang main istrinya Ozil. Istrinya Mesut Ozil. Ya Amine Gülse. Iya. Aduh keren banget, kena lampu-lampu gitu si Ayu. Aduh keren, cem ganteng banget ekspresinya kayak vampir. Ya ampun. Make up-nya flawless dari Chandra Zhang. Aduh Krishna. Ini Mbak Dona ya. Mbak Dona tuh GM-nya Star Media Nusantara. Dia yang ngatur semuanya sama Ender, produser di sana. Kerem Cem tuh waktu pada saat take vokal, kita take vokal seharian sampai malam sambil nunggu Kerem Cem juga, dan Kerem Cem pada saat ngambil Indonesianya juga pas ada aku di sana, jadi kita bisa saling ngebantu. Pada saat take vokal Turkinya juga aku dibantu, dia sama dibantu sama Ender juga, jadi kita saling support banget. Keren banget ini, cuma pala sama pala ketemu, warnanya merah gitu. Aduh keren banget. Ayu nih kayak bunglon ya. Kalau lagi sama Turki mukanya bisa kayak Turki loh. Ini muka aku. Aduh, lihat nih berbalik gini, lihat deh dibalik begini nih dia muter. Aduh, lihat. Pergantian gambar. Pasir, jam pasir terus. Bagus sih Ayu tuh. Pakai benar-benar. Jadi memang kita tuh kalau bikin video klip itu harus dari hati. Jadi karakter semuanya tuh masuk. Berapa lama? Ini sehari, video klip ini sehari, take vokal juga sehari. Hebat Ayu tuh ya, nggak perlu lama-lama ya. Seakan-akan gak pakai baju pada pakai kemben. Ini dia nih yang gue kedinginan sampai menggigil. Di depan gue pemanas gini ya. Duh gue inget banget si Ayu ini memang. Gak ada kemarin. Emang bener ini serius loh. Di sananya orang Turkinya aja sampai kayak gak perlu diulang-ulang berkali-kali. Wow. Kayak amazing. Gitu kayak ekspresinya, matanya, Irem sampai Oke Ayu nice good. Ih keren banget, dia putih, gue putih bajunya, aduh. Bagian Turki. Aduh cantiknya. Padahal ini baju tadi gue mikir, ya Allah ini baju emang kelelep banget, kayak mau tampil gue nih. Tapi ternyata gila, reading warnanya tuh bagus banget. Ih gila, ini kameranya juga kamera Turki juga keren banget. Lihat, ya, kalian harus lihat, kalian harus lihat di sini ya. Sebentar ya. Sulawesi. Aduh, tatapannya si Ayu. Sulawesi.
Aduh. Depok bukan sembarang Depok. Kayak pasrah. Aduh. Keren gambarnya keluar ya di situ. Gila. Aduh. Ya Rabbi. Aduh, ini yang keren nih, tengah-tengah matahari itu di atas dinginnya na'udzubillah, di atas loteng tuh gedung. Aduh Tuhan, itu pengambilan tuh pada saat sore mau menuju ke maghrib malam tuh. Iya Tuhan. Cantiknya si Ayu, bisa mukanya kayak orang Turki begini, make upnya si Chan-Chan dulu, mata, alis gak berlebihan. Aduh, rambut pas banget waktu itu, rambut lagi panjang-panjangnya warna hitam. Mata memata benar-benar fokus. Wah. Aduh. Dia punya suara juga vokal. Aduh. Turki, Istanbul. Keren. Gila sih ini video klip, mencapai video klip gue. Ini tahu nggak? Karena gue kan pendek ya, Kerem Cep tuh tinggi banget. Jadi gue pada saat pembuatan video ini pakai heelsnya pendek segini. Pada saat berdiri masih pendekan juga. Jadi pakai diganjel, pakai batu. Pakai level. Dua, nggak levelan. Pakai batu dua tangkep. Pakai batu dua tumpuk, dua tangkep deh tuh. Kan aku kan mungil ya. Cantiknya si Ayu nengok gini Kerem Cepnya di belakang. Aduh. Bridging warnanya juga bagus. Aduh, kayak pemeran. Lihat dong, lihat sini, lihat. Kayak Cece Turki, lihat. Ekspres lihat. Sadam. Ini lokasinya di mana? Masih ingat enggak? Enggak, lokasi daerahnya gua enggak tahu. Pokoknya tapi di situ tempat-tempat syuting. Ibaratnya kalau kita kayak kampung artis, biasa tempat dibuat orang syuting apa semua di situ. Terkenal. Karena emang tempatnya bagus. Dalam kota kan, maksudnya perkotaan. Sini lihat semua. Bosporus kelihatan. Itu apa itu kan? Jembatan terkenal di sana, keren banget. Nah, pemandangannya keren banget. Bukankah kita saling cinta? Aduh, bagusnya ini nih di. Aduh. Padahal gue nggak lagi bindeng loh di sana. Udah lama banget gue nggak lihat video klip gue sendiri. Ya itu tadi Hanya Kamu dan juga Apalah Cinta, gila keren banget, seneng banget bisa punya video klip yang pastinya keren-keren, dibuat dengan hati, dibuat dengan kerjasama yang pastinya keren. Pokoknya abis. Salut Ayu Ting Ting. Pengen lihat lagi reaction aku terhadap dua video tadi, jangan lupa nonton Kishu TV, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Atau kalian pun punya ide-ide apapun, kalian bisa tulis di kolom komentarnya Kishu TV, atau juga kirim video-video lucu di Instagramnya Kishu TV, oke? Atau kalian punya ide-ide bagus, bisa langsung komen di setiap video-video kita di channel YouTube-nya Kishu TV. Sampai ketemu di next video reaction. Mwah!